Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita di malam hari ini kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, keamanan yang kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah masih diberi afiah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiah keselamatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiah kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiah keselamatan, selamat dari bala, selamat dari bencana, selamat dari musibah. Patut senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang selayaknya patut kita sering untuk membacanya di masa-masa seperti ini, tatkala kita melihat banyak terjadi malapetaka, bencana, ujian, musibah yang menimpa kaum muslimin, menimpa saudara-saudara kita, menimpa anak bangsa, kalau kita katakan seperti itu, hari kita membaca doa alhamdulillahilladzi afani mimma btalaqallahu wafaddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Itu kalau kita baca tatkala kita melihat ada orang yang terkena musibah menimpa, dan boleh juga kemudian kita rubah dengan membaca alhamdulillahilladzi afana mimma btalahumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dari perkara, segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiah kepada kami, kepada kita semuanya, dari ujian malapetaka yang Allah Subhanahu wa limpahkan kepada mereka, saudara-saudara kita di tempat yang lain. Wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan memberikan keutamaan kepada kita atas banyak di antara manusia dengan satu keutamaan yang melebihi keutamaan mereka, yaitu dalam keadaan aman, tentram, damai seperti ini. Yang kalau kita membaca, kalau kita mengikuti berita, maka tentunya hati kita pilu. Ya, mungkin kita akan menangis, mungkin kita akan bersedih dan lain sebagainya. Yang itu semakin menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mendekatkan yang namanya hari kiamat dengan kita semuanya. Tanda-tanda daripada hari kiamat dari hari ke hari datang bertubi-tubi. Ya, datang bertubi-tubi, dan ingat itu tidak akan mereda, akan tapi semakin menguat. Ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini sampai datangnya hari kiamat yang namanya malapetaka, bala, bencana, musibah. Ya, maskalah rahimani wa rahimakumullahu taala, itu diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti untaian mutiara. Mutiara diuntai tali. Begitu diputus talinya, apa yang terjadi?
brodol semuanya. Itulah yang terjadi zaman kita saat sekarang ini. Diputus sudah, maka brodol. Jatuh satu, menunggu jatuh yang berikutnya terus seperti itu. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan yang melainkan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya istiqomah sambil ya pasrah, mau apa lagi ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa lari dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang lari dari takdir, takdir akan mendatangi dia. Orang mau menjemput takdir, kalau belum datang kepada dia, takdir pun akan menjauh dari dirinya. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ya pasrah, natawakkal ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Ya, zikir kita adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai penolong yang mencukupi kita, dan dia adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik apa namanya penolong kita semuanya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita dari pembahasan kitab Sulathiyat Nabawiyah yang harusnya poin yang ke-6, kita loncati poin yang ke-6. Kita sekarang beralih pada poin yang ke-7. Yaitu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Fudala bin Ubaid radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la tas'al anhum." Tiga golongan orang kamu jangan tanya tentang mereka. Jangan tanya apanya? Jangan tanya dosa mereka. Berarti menunjukkan dosa mereka dosa besar. Sampai dikatakan ojok kadik takon wis. Tiga golongan orang jangan tanya dosanya. Siapa mereka? Rajulun faraqal jamaah. Seseorang yang dia berpisah dari jamaah, wa asa imamahu, dia bermaksiat kepada imamnya, pemimpinnya, wa mata asian, dan dia mati dalam keadaan bermaksiat. Wa amatun aw abdun abqa famat, dan budak atau ya budak perempuan atau budak laki-laki yang dia melarikan diri dari tuannya, famat, kemudian dia mati. Dan yang ketiga, wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha, seorang wanita yang suaminya pergi meninggalkan dia, qad kafaha mu'natad dunya, sementara sang suami yang meninggalkan dia telah mencukupi dia, kebutuhan kehidupan dunianya dicukupi. Suaminya pamitan, dik tak tinggal iki dunyo, gitu ya, tak tinggal ini harta, tunggu aku, misalkan gitu ya, sampai bu pulang. Ternyata fatabarrajat ba'da, dia bertabarruj setelah kepergian suaminya, ya dia bertabarruj bersolek, ya biasanya bertabarruj bersolek keluar rumah selingkuh gitu kan, itu gandengane ya. Maka fala tas'al anhum, jangan kamu tanya tentang mereka, dosa-dosa mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jangan kamu tanya tentang mereka, la tas'al anhum, maknanya adalah bahwa orang-orang ini termasuk golongan orang-orang yang binasa. Mereka ini golongan orang-orang yang celaka. Karena apa? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan, dan kemaksiatan mereka bukan maksiat ringan, tapi maksiat besar, dosa besar yang mereka kerjakan. Siapa golongan yang pertama? Yang pertama ini adalah orang yang meninggalkan jamaah, bermaksiat kepada pemimpinnya, dan mati dalam keadaan bermaksiat kepada pemimpin. Yakni orang-orang yang memberontak, memberontak kepada pemimpin imam yang sah.
pemimpin yang sah. Jadi dia memberontak kepada pemimpin yang sah. Dia tinggalkan jamaahnya kaum muslimin, dia memecah barisan mereka, ya, kemudian keluar dari kepemimpinan yang sah. Yang akibat dari keluarnya mereka dari kepemimpinan yang sah ini, pasti yang terjadi adalah pertumpahan darah. Itu perkara yang sudah pasti. Ya, memberontak kepada pemimpin, pasti yang terjadi pertumpahan darah. Benar kira-kira? Hah? Iya, sejarah berlaku seperti itu. Di mana ada pemberontakan, pasti di sana ada pertumpahan darah. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan itu tidak diperbolehkan dan itu diharamkan, ya, oleh syariat yang mulia ini. Sama sekali rahimani wa rahimakumullah taala. Karena akan terjadi setelah itu timbul fitnah yang sangat besar, konflik yang berkepanjangan, apalagi kalau tidak berhenti. Misalkan pemberontakan gak menang-menang, sing berontak gak menang-menang, yang diberontak juga gak menang-menang. Yang terjadi berikutnya apa? Yang terjadi pertumpahan darah terus gak berhenti. Siapa sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Maka yang tertumpah darahnya bukan hanya yang memberontak, tetapi juga rakyat kaum muslimin yang lainnya ikut menjadi korban. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Makanya dalam hal ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala tidak diperbolehkan, dan orang yang seperti itu ancamannya sangat berat. Ya, ancamannya sangat sangat berat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri minkum, orang yang memiliki urusan di antara kalian, yakni para pemimpin-pemimpin kalian. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka. Ya. Bahkan dulu pernah kita bacakan di tempat ini bagaimana pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, nanti sepeninggal aku di akhir zaman akan ada para pemimpin-pemimpin yang mereka itu apa? La yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi huda. Mereka tidak mengambil sunnah dengan sunnahku, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Qulubuhum qulubus syaitan fi jismani insin, kan gitu. Hati mereka seperti hatinya setan dalam tubuh manusia. Pemimpin kayak gitu kira-kira pemimpin yang gimana? Hah? Tidak mengambil sunnah Nabi enggak diambil. Hidayah petunjuk Nabi enggak diambil, ati ini koyo setan. Kira-kira enake lek ono pemimpin kados ngoten ya napa enake? Lek panjenengan wis sadurung ro maca hadis ya napa enake? Hah? Demo. Apa malih kira-kira? Ati ini koyo setan. Revolusi kira-kira ngoten nggih. Kudeta kira-kira ngoten? Nah, ditanggletakan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tanggletan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala nunabidhum? Dalam keadaan seperti apa boleh kami mencabut bai'ah dari mereka? Ya, pemimpin-pemimpin yang hati mereka kayak setan ini, apa boleh kami memberontak? Apa boleh mereka kami gulingkan? Jawabannya, la, enggak. Enggak boleh. Tidak boleh diberontak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Bahkan ditambahi, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, sekalipun memukul punggungmu, sekalipun mengambil hartamu. Saking apanya? Hah? Saking nemene perintah Nabi untuk memberikan wasiat kepada kita, kepada taat kepada pemimpin, biar bagaimanapun pemimpin itu pokoknya muslim,
sak jahati model apa ae, sak zalime model apa ae, kewajibannya sabar. Paham gitu nggih? Itu petunjuk Nabi. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wis sabaro sambil minta pertolongan kepada Allah. Sabar sampai dikatakan masih donyamu dicupoki, masih gegermu digepuki. Itu ya, sabar meneng. Kenapa? Kalau tidak sabar yang terjadi akan jauh lebih berat. Akan jauh lebih berat ketidaksabaran. Contoh nyata pada hari ini Suriah. Itu contoh nyata pada hari ini. Contoh nyata lagi Mesir. Ya, dan negeri-negeri yang lainnya. Tatkala mereka tidak sabar dengan pemimpin mereka, kemudian mereka demo dan sebagainya. Akibatnya apa? Perang tidak berakhir sampai hari ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kita tidak mengkritik para mujahidin yang sekarang, tapi apa namanya? Pemantiknya yang awal. Gitu ya. Pemantiknya. Ya, yang apa namanya? Membuat hal itu terjadi. Yang mengawalinya. Nah, itulah yang mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan setiap darah yang teralirkan sampai hari ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Bisa difahami insyaallah ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran dan apa namanya? Fikih ya, dan selalu bertanya kepada ahli ilmu, para ulama, itu penting. Bukan hanya sekedar modal semangat. Enggak, harus dikawal oleh ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang anak-anak muda dalam ilmunya. Karena anak-anak muda masih usil wis tuwek tapi umumnya ilmune sik enom berarti muda. Anak-anak muda ya, maka muda dalam ilmunya dan sebagainya. Mereka harus berada di belakangnya orang-orang tua. Orang-orang tua sampai dimaksud orang-orang besar. Tua dan besar apanya? Ilmu, ilmunya, ketakwaannya, waraknya harus di belakang mereka. Ya, minta petunjuk dari mereka di belakang para ulama. Tidak boleh ngawur dengan hanya modal semangat. Akibatnya adalah ya seperti yang kita lihat bersama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan itu juga terjadi pada masa-masa yang lalu pun demikian, ya. Pada masa-masa yang lalu pun demikian. Ketika terjadi pemberontakan dan lain sebagainya, maka pasti terjadi pertumpahan darah, ketidakamanan pasti akan terjadi. Duit wakeh miliaran, tapi negara gak aman, kanggo kira-kira duit. Halo, hah? Kanggo gak kira-kira? Gak kanggo. Soalnya uang mangan panganan gak mangan duit. Karena ten nggih. Saniki misalnya ten Palu mriko ngene, jenengan beto duwe miliaran, duwe sampean gorono di tengah-tengah puing-puing itu kok opo iki gitu ya. Ya. Kan gitu ya. Di sana enggak payu. Ya, yang mereka butuhkan bukan mentahan, ya, yang mereka butuhkan apa? Matengan gitu. Sama sekali rahimani wa rahimakumullah taala. Disitulah ya, maka keamanan seperti negeri kita seperti ini harus senantiasa kita jaga. Harus senantiasa kita jaga keamanan negeri kita. Stabilitas apa namanya? Politik ya. Ini harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai kemudian kita rusak sendiri ya dengan mengikuti provokator-provokator dan lain sebagainya. Ya, yang mengancam, ya, yang meneror dan lain sebagainya, maka itu semuanya bukan bagian dari Islam sama sekali. Setuju atau tidak setuju dengan pemerintah misalkan, maka kewajiban kita sabar. Ya, sabar. Masih pajak mundak kabeh. Beras mundak kabeh, harga mundak kabeh, bensin mundak terus. Gitu ya. Tetap kudu napa? Sabar. Sabar.
Itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat yang ngasih rezeki kita itu Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Masih yo bensin mundak sak mundak mundake. Lek Allah sing kei rezeki kon iso tuku bensin ya iso tuku. Bener? Lah kenapa kok repot? Lah ngoten tok sing mikire. Sing ngasih rezeki siapa? Allah subhanahu. Itu harus kita patok di sana itu. Mbo dolar sak dolare 50.000 ah misale ngoten ya. Misal gitu ya. Kalau yang ngasih rezeki Allah iso tuku. Kan ini iso mah mangan, awak dewi mangan jaluk sapa? Jaluk Allah. Allah yang ngasih makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada hewan yang melata di permukaan bumi ini melainkan rizkinya itu siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa taala. Tutup bensin sing mundak utawa bensin sing mudun. Tapi sinten? Allah Subhanahu wa taala. Niki gondelane tiyang mukmin. Kendolane wong mukmin niku niku. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup nang negara, tutup nang liyane. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi tetap donga, dongane apa ya Allah, jenengan murahno. Iki tetap donga. Ya, ojo ngalup, ngalupi napa? Larang-larang no. Undak-undakno tak tuku. Tak usah ngono. Ya. Tak usah ngono. Donga nang Allah, ya Allah, Allahumma arkhis as'arana. Ya Allah, murahkan harga-harga kami. Tetap donga, gitu ya. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa iya, tawakal iya, sabar juga iya, usaha juga iya, jangkep semua. Setelah itu lebih kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan kecukupan kepada kita semuanya. Baik. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, termasuk orang yang celaka adalah budak wanita atau laki-laki yang melarikan diri dari tuannya kemudian dia mati. Ya, kalau zaman sekarang enggak ada budak ya. Ya, tapi kok selalu dibahas? Karena budak kok selalu dibahas? Kira-kira kenapa kira-kira? Karyawan, buruh maksudnya, nah, ndak ya, budak ya budak, gitu ya, budak ya budak. Kenapa ada pembahasan suatu ketika nanti di akhir zaman akan ada perbudakan lagi, ya, nanti akan ada masanya ada perbudakan, perbudakan lagi. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Taib. Nabi saw bersabda. Ya, kaitannya dengan masalah perbudakan ini, Islam itu memerangi perbudakan. Islam ingin menutup dan menghapus perbudakan. Di antara bentuknya adalah Islam menjadikan memerdekakan budak itu sebagai pembayaran kafarah dan mendorong manusia untuk memerdekakan budak. Di antaranya adalah seperti hadis Nabi, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman. Laki-laki mana saja yang dia membebaskan seorang budak muslim, istanqadzallahu bikulli 'udwin minhu 'udwan minhu minan nar. Maka dengan setiap anggota, setiap persendian budak yang dia merdekakan itu, sejumlah persendiannya, maka sejumlah persendian itu pula persendiannya akan dibebaskan dari api neraka. Kira-kira persendian budak sama orang merdeka sama enggak? Sama ampun de menungsa ni, gitu ya. Maka dikatakan persendian-persendiannya ini akan diberdekakan dari dari neraka sejumlah persendian siapa? Budak yang dimerdekakan itu dilindungi dari neraka. Ini keutamaan besar bagi orang yang apa? Memerdekakan budak. Seakan-akan dia memerdekakan dirinya sendiri dari api neraka. Itu adalah sarana untuk melindungi diri dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara budak itu sendiri kalau dia jadi budak, kewajiban dia sabar, enggak boleh melarikan diri. Misal ditakdirkan jadi budak gitu ya. Kewajibannya adalah sabar, tidak boleh melarikan diri. Kenapa?
karena dia sudah ada akad dengan tuannya. Akad apa? Kepemilikan. Akad apa? Kepemilikan. Maka dia adalah milik tuannya. Tidak halal bagi dia untuk melarikan diri dari tuannya. Bahkan Nabi SAW bersabda, ayyum abdin abaqa faqad bari'at minhu dzimbah. Budak mana saja yang dia lari melarikan diri, maka dia telah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini dosa besar. Ya, bari'at minhu dzimbah. Ini termasuk min alamati al-kabair, termasuk di antara tanda-tanda dosa besar kalau disebut bari'a minhu Rasulullah SAW. Misalkan Rasulullah SAW berlepas diri darinya dan yang semacamnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatun, jika ada budak melarikan diri tidak diterima darinya satu salat pun yang dia kerjakan. Budak lari dari tuannya, maka dia salat, tidak ada satu salat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari budak tersebut. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, ayyum 'abdin abaqa min mawali faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Budak mana saja yang melarikan diri dari tuan-tuannya, maka sungguh dia telah kufur hingga dia pulang, hingga dia balik. Saking besarnya dosa dia sampai dikatakan kufur. Jadi kufur di sini maksudnya bukan kufur tuh apa namanya, kufur kafir keluar dari Islam, enggak. Tetapi saking besarnya dosa dia sampai dikatakan kufur. Jadi ya sebesar-besarnya dosa besar maksudnya. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan dalam hadis Ibnu Umar disebutkan, itsnani la tujawizu salatu maru'usahuma. Ada dua golongan orang yang salat keduanya tidak akan bisa mencapai kepalanya. Artinya apa? Enggak munjuk salatnya, enggak naik ke atas. Enggak diterima sama Allah. Siapa? Abdun abaqa min mawali hatta yarji'a ilaihim. Seorang budak yang dia lari dari tuannya hingga dia pulang kembali kepada mereka. Dan yang kedua, wamra'atun asad zauja hatta tarji'a, dan seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai pulang, sampai balik, sampai rujuk. Ya, dia bermaksiat kepada suaminya, maka tidak akan diterima satu sholat pun yang dia kerjakan. Ya, kalau dia durhaka kepada suaminya, tidak mentaati suaminya, maka tidak ada satu sholat pun diterima sampai dia rujuk kembali. Ya, rujuk kembali, ya, minta maaf, ya, kembali taat kepada suaminya, tidak bermaksiat kepada suaminya. Itu pembahasan yang ketiga. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, ini kaitannya dengan istri durhaka kepada suaminya. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang kamu jangan tanya dosa mereka adalah durhakanya istri kepada suami, yaitu seorang wanita yang suaminya tidak ada di sisinya. Sementara sang suami telah mencukupi kebutuhan duniawinya, lalu dia pun bertabarut setelah kepergian suaminya. Ya, dia keluar dari rumahnya, bertabarut, bersoleh gitu ya, untuk menarik perhatian laki-laki lain. Maka wanita ini adalah wanita pengkhianat ya kepada suaminya, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, kaitannya dengan hadis Nabi hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni fatabarrajat ya ba'dahu, si wanita itu bertabarruj setelahnya. Apa makna bertabarruj? Maka bertabarruj itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala adalah keluar rumah dalam keadaan tidak berhijab dengan hijab syar'i. Bertabarruj ya berhias, bersoleh keluar dari rumahnya, ya dia menampakkan apa yang menarik dari dirinya. Kira-kira yang menarik dari diri wanita ini pun apa, Pak? Kula mau tentang TV Ibu, Pak. Yang menarik dari tiang istri, bengese, masya Allah. Sesuai selera masing-masing. Anak saya ngomong bengese, anak saya ngomong apa? Apa? Hah?
pipine ngata nah semacam-macam ya. Sesuai dengan selera masing-masing lah. Baik. Walhasil di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, wanita ini keluar dari rumahnya bertabaruj. Yang tujuannya agar dipuji laki-laki selain suaminya sebagai wanita yang cantik misalkan. Seksi, bahenol. Tapi mana semeloi jadi ini, ya Allah ya. Dan bahasa-bahasa yang lain dan gitu ya, istilah-istilah yang lain. Ini ada mas kalau rahimani warahmatullah taala. Ya, wanita yang bangga kalau dia dipuji selain suaminya sebagai wanita yang cantik, gitu ya. Sehingga dia keluar rumahnya menampakkan rambutnya, maka itu tabarruj. Keluar rumah menampakkan lehernya, itu tabarruj. Ya, keluar rumah menampakkan lengannya, itu tabarruj. Keluar rumah menampakkan betisnya, itu juga tabarruj. Apa meneh udele tambah nemen. Ya. Dan belaan-belaan yang lainnya, la haula wala quwata illa billah, seperti di zaman saat sekarang ini. Yang sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nisaun kasiatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian-pakaian tapi enggak menutupi aurat. Aurat tiang istri niku napa? Hah? Aurat tiang istri napa? Halo. Pak. Aurat tiang istri niku napa? Pundi mawon? Seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan. Niku aurate tiyang estri, seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan. Ya apa gambare kongkonen rukuan. Wis iku gambare. Ngaten nggih? Lek salat ya napa lek salat? Nggih pas rukuan ngoten nggih, salat nggih. Nah, itu yang seharusnya dipakai tatkala keluar rumah. Ngoten niku. Itu kewajibannya. Lek salat brukut, lek gak salat brokot. Ya. Lah ini enggak benar, gitu ya. Ya. Jadi yang wajib ditutupi di luar salat, ya, maka seperti halnya yang wajib ditutupi di dalam salat, persis enggak ada bedanya. Sama sekali rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, lebih lengkap lagi ya apa sih sakjane hijab syar'ine wong wedok niku ruku terusan. Semer ruku terusan. Ruku zaman biyen iki lho. Eling ngasian. Pak, eling kan? Ruku terusan. Ngeten niku kelambine tiyang estri sakjane yo gak wae salat nang pasar ya kudune ngono. Ngene itu hijab syar'i sing bener. Itu yang diridhoi oleh Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngene mboten kados kata tiang estri zaman sameneika ya. Kelambenan sih kelambenan nanti meletet kabeh kaya lepet. Ya, lemet kaya putu. Ya. Nah, itu namanya nisaun kasiatun ariyat. Itu wanita-wanita berpakaian akan tapi telanjang. Iling-iling niku tiang jaler tanggung jawab. Diteluk bojoku wis kaya wong rukuan lek metu teko omah. Lek durung nang tobat. Sing tobat sapa? Bojone sing lanang. Selama iki lapo ae kan gitu ya. Oke, cemerah Ustaz. Nah, saniki mulai ro kudu langsung tandang. Kudu langsung tandang. Kudu nandangi lho ya. Kudu langsung tandang. Tandang itu nasihat. Ya. Disampaikan nasihat untuk menutup auratnya. Seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Sing tuwi anak wedok
Ingat tanggung jawabku anfusakum wa ahlikum nara, itu kewajiban kita. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ku anfusakum wa ahlikum. Ketika oleh tiang jaler misalnya soleh karpe dewe bojo mek anake di jarno gak iso. Gak bakalan mlebu swarga dewe iso. Napa? Gandoli, gandoli nyeret. Gandoli sok katut deh, lihat gandoli kan gitu ya, karena kuat-kuatan, enggak nyeret, ya. Nyeret, enggak akan terima tuh istri sama anak-anak. Bapak kok enak pas sambil busur kok dewi, ya, biyen di dunia jegi degai sama budal nang masjid, gak ajak, ajak, gak tahu nasehat, ya di oma bucu, bu sholat gak sholat gak direken, ya di oma bucu nih istrinya bu apa jilbaban gak direken anak wedoke yang ngono gonceng arek lanang yo meremai jangan ngono ngono katanya mulbus warga dewi raiso mustahil gitu ya ganjaran sampe dewi iya ganjaran dewi tapi duso yo duso dewi ya tetep jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala maka harus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita perhatikan di sini. Ya maskalu rahimani wa rahimakumullahu taala. Nabi SAW bersabda baghadun nas ila Allah thalathah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah tiga. Yang pertama mulhidun fil haram, orang yang melakukan kezaliman, kejahatan, kemaksiatan di tanah haram. Okay. Orang napa jeniku melakukan kejahatan di tanah haram. Di Masjidil Haram luwani nyopet. Wonten? Wonten menungso. Di kene ana copet, di kono ya ana copet. Cuma bedane lek di kene konangan diobong. Ya, jadi sing ngobong luwih jahat timbang copete gitu ya. Kalau di sana konangan dilihat dulu sing dicopet opo, sampe nisop opo enggak, lek sampe nisop ketok tangane. Kan gitu ya. Seperti itu. Ya. Baik. Yang berikutnya ummu butakin fil Islam sunnatul jahiliyah, orang yang mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam. Ini ada sunnah jahiliyah dilakoni. Ini manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita di sini tentang wanita, wanita yang dia melakukan sunnah jahiliyah. Apa itu sunnah jahiliyah? Pamer aurat. Itu sunnah jahiliyah. Oh, berukut-berukut itu anu Arab. Jare sapa wong Arab biyen blejit. Sadurunge ana Islam udele ketok kan itu ya, sadurunge ana Islam. Ya. Mereka ndak menutup aurat dengan baik, lehernya kelihatan, rambutnya kelihatan, lengannya kelihatan, ya, bagian tubuhnya tengah kelihatan, betisnya kelihatan, bahkan tawaf sambil telanjang. Itu jahiliyah Arab. Asli ini Arab ngoten. Dados lek ono tiyang estri brukut-brukut niku napa? Sunnah Islam. Ini nih duduk Arab. Nah, Arab asli ini malah tawaf dalam keadaan muto belajet. Ya, tidak pakai baju. Baik, silakan ada. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayakunu akhir ummati nisaan kasiyatin ariyatin." Akan ada akhir umat ini kaum wanitanya, mereka kaum wanita yang berpakaian akan tapi telanjang. Ala ru'usina ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka ada semisal bono onta yang miring. Jadi pakai sirah yang ngeten bendol mendukur atau bendol nang buri. Model sirah ya. Misalnya model sirah ngeten ya. Mendal ngeten ya.
niki punu onta miring, lek punu onta jejek nih ngeten. Paham nang riki? Niki lek punu onta jejek niki. Nanti lihat ningali unta mboten. Tidak teng riki wonten. Punu onta dua punu ono, satu punu ono teng riki ningin ya. Penting ngali. Lek jejek ngeten ya. Tapi lek digaiten sirah tiyang estri dadi ngene. Nah, niki punu onta sing miring. Jadi sajane mboten nang, mboten nang sah. Ya napa terusin Nabi il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Laknatlah mereka karena sungguhnya mereka wanita-wanita yang terlaknat. Sinten sing sanjang? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir umatku wong wedoke berpakaian tapi telanjang. Laknaten wong wedok-wedok. Terusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih disebutkan dan mu'jam atau Tabrani. Dalam hadis Muslim, Nabi Dawud sinfani min ahli nari lam arahuma. Dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'dhabil baqar. Kaum bersama mereka cemeti seperti ekor sapi. Yadribu Nabi Anas dengannya mereka mukuli manusia. Ya ini kinayah dari para pemimpin akhir zaman yang lalim, zalim. Itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita wanisa unkasiatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalannya lenggak, lenggok, ya menggoda laki-laki yang melihat kepadanya. Ru'usuhunna ka'snimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk onta yang miring ya. Jadi jilbaban misalkan atau enggak jilbaban pakai mendol-mendol di buri. Kata Nabi la yadkhulnal jannah. Mereka wanita ini enggak akan masuk surga. Wala yajidna riha, enggak akan bisa mencium aroma wangi surga. Wa inna riha la yujad min masirati kadha wa kadha, padahal aroma wangi surga bisa didapat dari jarak sekian dan sekian. Nah ini kita para suami harus melihat kepada istri kita, jangan sampai istri kita masuk dalam hadis seperti ini. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada bertanya, Ustaz, gimana sih gampangan gambaran kriteria bajunya wanita itu kalau dia keluar rumah? Sajane gampang. Lek gawe klambi iku terus digawe salat sah, iku berarti bener. Paham insyaallah? Itu ukurane. Lek kemasih gak rukuan, gawe klambi iku sah, berarti itu baju yang halal. Tapi kalau dia enggak rukuan, pakai baju yang dia pakai sholatnya enggak sah, berarti maksiat. Gampang ukurannya? Gampang ya? Nah, jadi kalau dia pakai bajunya itu sekalipun enggak rukuan sholatnya sah, berarti benar. Tapi kalau ternyata dia pakai baju itu keluar rumah dipakai sholat harus pakai ruku, berarti sik durung benar. Itu ukurannya ngoten. Gampang ukurannya nggih? Tidak mesti dewe-dewe nggih ya. Lek masalah model ngono iku gano. Hah? Lek masalah model ngoten, model nggih ya. Sak karepe wis gitu ya. Sampe ndamel model Jawa oleh. Kayak model Arab oleh. Indian oleh. Turkian oleh. Sing penting syarat sah nutup aurat terpenuhi. Nggih warna opo ae oleh. Nggih warna ireng oleh. Warna putih oleh. Abang oleh. Biru oleh. Ijo oleh. Batian oleh. Kembangan oleh, sesuai dengan uruf kebiasaan apa namanya budaya masing-masing. Sing penting nutup aurat, lek digawe salat sah niku ukurane. Metu masih gak rukuan iku digawe salat sah, berarti bener. Tapi lek metu
kate salat sik leren golek ruku rumah salat gawe iki gak sah berarti dosa. Ngoten tok ukurane. Gampang ya? Niku rumuse wis. Ya, niku rumuse. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ancaman berat. Khairu nisaikum, sebaik-baik wanita kalian adalah al-wadudul waludul muwatiyatul muwasiyah. Sebaik-baik wanita kalian itu adalah wanita yang penyayang, suka banyak anak. Aneki suka banyak anaknya. Mun suka sedikit anak tapi suka banyak banyak anak. Aneki termasuk khairu an-nisa, sebaik-baik wanita. Ojo wetok kapoan. Pisan ae Mas. Loro Mas. Ya. Ya. Sebaik-baik wanita kalian adalah yang penyayang, al-walud, yang suka dia banyak anak. Al-muwatiyatu al-muwasiyah, yang baik perilakunya dan senang membantu, ya. Idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah. Tapi syarat semuanya adalah bertakwa, ya. Wanita yang penyayang, banyak anaknya, suka membantu, taat kepada suami, dia bertakwa kepada Allah. Tapi kalau semuanya dapat tapi enggak bertakwa kepada Allah, itu jenenge guwak bayu. Ya, enggak kanggo di sisi Allah. Wa syarrun nisaikum, dan seburuk-buruk wanita kalian siapa? Al-mutabarrijatu, wanita-wanita yang bertabarruj. Kalau keluar rumah bersolek, wayu oleh diombah, kompres. Al-mutakhayyilat, wanita-wanita yang bikin laki-laki khayal. Kan gitu ya, keluar rumah udah lepas bertaburut, wong lanang delok ndaniyo, kan gitu ya. Oleh ndaniyo itu iki lho wis. Ya. Apa kata Nabi? Hunnal munafiqat, wanita seperti ini, wanita-wanita munafik. Ditambah lagi, la yadkhulul jannata minhunna, tidak akan masuk surga dari wanita-wanita itu illa mithlul ghurabil a'sam, seperti burung gagak sing keleke putih. Ya kan? Gagak ndi ana keleke putih? Gak ono. Jadi wanita-wanita seperti itu yang bertabarut kalau keluar rumah, yang enggak nutup aurat, sedikit di antara mereka yang masuk surga. Sedikitnya sampai digambarkan apa? Koyok gagak sing keleke putih. Wah, angel wis. Ya. Nah, sangat jarang ono. Kecil sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittala'tu finnar fa ra'aitu aktsara aliyan nisa." Aku lihat ke neraka, aku lihat mayoritas penghuninya kaum wanita. Di antaranya gara-garanya apa? Tabarruj. Itu penyebab mereka menjadi apa namanya, penghuni neraka terbanyak dan penghuni surga yang paling sedikit. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya selaku kaum laki-laki, para suami, para bapak, ya, para kakak, ya, untuk mengajak istrinya, ibunya, anak-anak wanitanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada istri-istri kita semuanya, anak-anak wanita kita semuanya, dan seluruh wanita muslimah semuanya, agar mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Itu tiga golongan orang yang jangan tanya dosa mereka. Yang pertama, orang yang berontak dari pemimpin yang sah. Yang kedua, budak yang lari dari apa majikannya. Yang ketiga, wanita yang durhaka. Apakah durhaka kepada suaminya dan juga durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada pertanyaan? Tapi mungkin pertanyaannya diganti, apa hukumnya pakai kondi? Enggak ya? Kartinian, ngoten.
pakai kunde di bendol di mburi gitu ya. Maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu alwashimati wal mustawshimati al mutafallijati al wasilati al wusila al mausilati atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato, yang minta ditato, wanita yang nyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang meratakan merenggangkan gigi-giginya. Ini semuanya wanita yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wanita yang nyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Wanita yang mentato dan minta ditato. Zaman biyen sing nato awak niku wedok. Zaman biyen. Zaman jahiliyah sing tatoan niku wedok. Zaman sakniki. Lanang wedok tatoan ya. Itu perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan yang pertanyaan tadi itu al-wasilah wal mustausilah ya. Wanita yang nyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Disambung rambut dengan apa? Rambut lain. Pakai kunde misalkan. Pakai rambut palsu misalkan. Saniki ana maneh apa jenenge istilah nek salah-salah niku napa sulam rambut ah. No? Pilok. Hah? Sulam alis. Kalau alis ada lagi annamisat wal mutanammisat. Wanita yang mencabut bulu alisnya. Itu juga dilaknat, enggak boleh. Ya, jadi wanita ya dilaknat tatkala apa? Kapan dia wanita itu dilaknat? Tatkala nyambung rambutnya dengan rambut palsu. Yang kedua, tatkala mentato tubuhnya. Ya. Yang ketiga, tatkala alisnya dikerik. Jadi manten alisnya dikerik. Tak boleh, haram. Itu mal'un, dilaknat. Ya, mboten asal. Sik ngoten iki zaman biyen nggih. Zaman biyen jenengan nikah sing ngene lho. Ya. Zaman masa lalu is masa lalu ya. Saniki karek tobat ya. Mboten asal. Itu perbuatan yang diharamkan, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala merenggangkan giginya al mutafallijat ya, wanita-wanita yang merenggangkan giginya al mughayyirun al khalqallah, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah nih. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, berbicara tentang syafaat panjang lebar. Sekarang ada 8 macam syafaat yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak untuk memberi syafaat dan diberi syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Walillahi asy-syafa'atu jami'a. Milik Allah syafaat semuanya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang akan bisa berikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi syafaat itu milik Allah. Allah yang berhak memberi izin kepada seseorang untuk memberi syafaat kepada orang yang berhak untuk diberi syafaat. Jadi tidak bisa seenaknya. Misalkan ada orang yang punya hak memberi syafaat lalu diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki, tidak bisa. Faham insyaallah? Kenapa syafaat milik Allah, murni milik Allah, diberikan kepada siapa oleh siapa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama harus kita ketahui, syafaat milik Allah. Paham sini insyaallah ya. Dan nanti pada hari akhir maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kepada sebagian di antara hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan memberikan syafaat, di antaranya adalah syafaatul uzma, syafaat diberikan kepada seluruh manusia agar keputusan Allah Subhanahu wa taala segera diputuskan. Nabi nanti akan sujud di bawah arsy, lalu Allah berfirman, irfa ra'sak was'al tu'ta washfa tusaffa. Angkat kepalamu, minta kamu akan diberi, mintalah kamu untuk memberi syafaat, kamu akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Itu syafaatul uzma khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam.
diberikan kepada seluruh makhluk. Dan nanti akan ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semuanya yang berhak mendapatkan syafaat untuk bisa masuk surga. Tidak bisa tanpa syafaat Nabi, karena Nabi yang pertama kali membuka pintu surga. Orang yang telah diputuskan masuk surga tidak bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat Nabi kepada orang yang seimbang antara dosa dan kebaikannya. Masuk mana ini? Diberi syafaat masuk surga. Syafaat Nabi kepada orang yang maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Akhirnya dia diputuskan masuk neraka, tapi enggak situ dikasih syafaat dia masuk surga. Syafaat diberikan kepada orang yang sudah diazab di dalam neraka, akhirnya dia dientas, dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu di antara syafaat-syafaat yang nanti akan diberikan. Di antaranya adalah syafaat Rasulullah SAW. Juga syafaat orang-orang soleh, syafaat anak untuk orang tuanya, syafaat orang tua untuk anak-anak dan keturunannya. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Orang-orang beriman yang kemudian mengikuti keimanan, mengikuti mereka anak keturunan mereka dengan keimanan, kami pertemukan mereka. Bapaknya masya Allah masuk surga. Kemudian dilihat ada anak-anak keturunannya yang mereka ada dalam neraka. Hatinya pilu, misalkan gitu ya. Iku kok ono putuku kok nek ono sih, ya Allah, tintas kok, tintas. Diambil, diikutkan dengan kakeknya, diikutkan dengan orang tuanya. Itu adalah bagian dari kesempurnaan apa? Kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana kita di dunia, kebahagiaan kita kalau kumpul dengan keluarga. Sampean punya putu misalkan, disambangi putu seneng enggak? Seneng enggak? Senang. Ya, punya ponakan masyaallah hari raya padha ngumpul nang omah sampean seneng? Seneng. Duwe ponakan akeh, situ kok gak ono sing nang omah. Kira-kira napa? Arek-arek iki opo kurang ajar kan omale ngono ya. Ya, iriyo ya gak ono sing ngira-ngira ngoten nggih. Tapi begitu mbrudul teko kabeh seneng? Seneng bahagia. Maka sebagaimana kita bahagia di dunia dikumpulkan dengan sanak kerabat family, maka di akhirat pun demikian. Allah tidak akan mengurangi kebahagiaan seorang mukmin. Ya, akan disempurnakan kebahagiaan mereka dengan dikumpulkan dengan siapa? Sanak kerabat dan orang-orang yang dicintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kayak kita semacam ini, kita senang kumpul gini hari Senin kayak gini, senang enggak kira-kira? Maka kesenangan kita, kecintaan kita ini nanti akan bisa apa? Memberikan syafaat satu sama yang lainnya. Kita akan saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan yatafaqquduna, mereka akan saling mencari. Gitu ya, saling mencari seperti itu. Baik, paham misalnya. Nah, di antara amal yang bisa mendatangkan syafaat, misalkan syafaat Rasulullah SAW adalah jawab adzan. Misal, itu di antara contohnya. Yang Nabi SAW mengatakan, "Man sa'alanil wasilah," siapa yang mintakan kepada Allah untukku al-wasilah. Wasilah itu adalah tempat yang tertinggi di surga, ya. Maka kata Nabi, "Halat lahu syafaati yaumal qiyamah." Maka halal untuk dia syafaatku nanti pada hari kiamat. Di antara itu dan banyak yang lainnya. Nah, cukup insyaallah. Ya, sih penting wonten dalile sahih no mboten. Lek sahih ayo diamalno bareng-bareng, lek ana keterangane sahih riwayat sapa ya ditunggu dhisik sampai ngerti hadise. Napa? Sahih. Kula mboten semerap niku. Sahih no mboten ngeten nggih. Hadis Nabi, ngeten nggih. Al hadis ngeten, gak jelas. Ini berarti hadis gak jelas. Ngoten. Ya, lek cirine hadis jelas niku rawahu Muslim. Nah niku jelas dicek nek kita Muslim ono. Dia melakukan apa kan? Dia melakukan. Tapi lek ono keterangan sapa sing maca iki ganjarane ngene tulisane mburi al hadis. Wah, iki gak kena diamalno belas lek ngoten niku wis. Soale apa? Tidak bisa dipertanggung
jawabkan. Kenapa? Kita enggak bisa ngecek iki ndek endi iki gitu. Hadis iki ndek kitab opo iki marujane al hadis. Kano ndek endi iso ngecek? Ka iso. Berarti enggak bisa dipertanggung jawabkan. Majhul niku jenenge. Nggih, hadis sing majhul. Enggak diketahui ya. Terus nggih, apa namanya? Nasihat kula sing penting niku takon nggih. Nek gak ngerti hadis takon. Ya, tanya kepada yang ngerti kira-kira iki ono enggak? Nah, ya kalau ono sahih atau tidak. Kalau sahih diamalkan. Kalau enggak sahih enggak perlu diamalkan. Ngoten nggih. Cukup insyaallah nggih. Kata sing pun ngentosi min saken ya. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.